Jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe itu gratis. Ketemu lagi dengan saya di acara Sabtu Minggu Mancing, cuy. Kita mau review satu joran lagi, cuy. Ini dia merek Song Liang 165, guys. Song Liang 165. Ah, joran ini kita lihat ya bentuknya ya, guys ya. Nih, bentuknya seperti ini, guys. Ini nanti akan saya gunakan untuk trolling, guys, di laut. Kalau nanti saya pakai kapal, saya gunakan untuk trolling. Nanti jorannya saya sudah siapkan juga, saya beli terpisah. Ini waktu itu saya beli joran ini dari Cina, dari Songliang langsung, seharga waktu itu saya membelinya 186, guys. 186 total dengan ongkos kirim dan pajak. Harga aslinya 157 ya, guys ya. Nah, 157 harganya waktu itu saya beli, pajak, ongkos kirim karena ini dari luar, pajak dan biaya masuknya 29.000, ongkos pengirimannya, biaya pengirimannya 9.000, jadi 186. Nah, ini dia, guys. Ini dia. Ya. Ini dia, saya beli harganya sekian. Tuh. 157 harganya, totalnya 186, guys. Nanti saya screenshot ya biar kalau yang jelas. Tapi sekarang harganya sudah naik, guys. Sekarang harganya sudah naik. Sekarang sudah jadi 178, guys. 178 harganya. Cuma ini kekuatannya belum saya tahu karena belum saya tes. Nanti kita coba tes ya. Dan nanti kalau ada waktu saya sewa kapal, saya akan coba untuk trolling pakai joran ini. Kira-kira bagaimana, bagus nggak? Ya, tapi nanti kita coba dulu karena cuaca beberapa hari ini kurang baik. Jadi kita coba tes pakai kelenturannya, tesnya bagaimana. Nanti kita lihat di videonya ya, guys ya. Tapi modelnya intinya seperti ini, guys. Ini modelnya. Lux Army ya. Ini saya nggak bisa milih model karena memang adanya ini, guys, dan yang available cuma ini. Ini lumayan murah, guys. Dengan harga segitu untuk trolling murah, cuma kekuatannya saya masih kurang yakin, tapi nanti kita lihat pembuktiannya bagaimana. Nah, ini dia nih, guys. Seperti pohon apa ya? Yang di pinggir jalan itu banyak sering pohon tentara kalau orang bilang, tapi saya nggak tahu nama pohonnya, tapi seperti ini bentuknya tuh, guys. Tuh. Gimana, guys? Keren ya, guys? Tuh. Ya, dan ini mereknya nih, Songliang 165. 165 nih, guys. Tuh, Songliang 165. Tuh. Oke. Di sini katanya sih kekuatannya bisa sampai 15 kilo lebih ya, guys ya, katanya. Dimaksudnya di bawah 15 kiloan ya, guys ya. Tapi saya nggak tahu apakah benar atau enggak. Nah, ini lensnya panjangnya 165 sesuai dengan namanya, 165. Sectionnya ada dua section. Ini section pertama, section kedua. Ya kan? Untuk kekuatan lurnya dia 100 sampai 250 gram, guys, untuk lurnya. Nah, ini dia ringnya, ada 1 2 3 4 5, guys. Ada 5. Ada 5, guys. Ada 5 ring. Ya, disambung seperti ini. Ya kan? Dan saya sudah beli reelnya itu khusus untuk reel, merek juga Songliang. Waktu itu ada satu paket, cuma saya nggak beli satu paket karena saya hitung-hitung lebih mahal, lumayan lebih mahal. Nah, saya beli terpisah, guys. Ini dia, yang ini Songliang juga. Songliang nanti ada liputannya ya. Waktu itu saya beli terpisah. Nah, dan dapat bonus mata kail dengan, nah ini cacing-cacingan ya, lumayan nih, guys ya. Reelnya nanti akan saya pasang seperti ini saya pasangkan tali, nanti saya pasangkan
ininya nanti akan saya pasangkan di sini. Ini 4000 guys, 4000L TSSD 4000L. Nanti akan saya pasangkan begini untuk trolling di kapal guys. Nah, kira-kira bagaimana nanti kekuatannya kita lihat ya. Kita lihat apakah joran ini cukup kuat, karena ini kaku guys, nggak pernah lentur nih. Saya ini tuh lihat tuh nggak lentur dia. Benar-benar ini tuh panjangnya sekitar 165 ya, benar emang 165 sesuai namanya guys. Oke, kita lihat kekuatannya bagaimana, apakah bagus atau tidak, kita coba lihat. Oke. Jangan lupa like, komen, subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, komen, subscribe, karena subscribe itu gratis.